Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya sehingga pada hari ini di tanggal 21 Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus merangkai ibadah-ibadah dan amal soleh. Semoga segala ibadah dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, contoh terbaik kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, ada satu tradisi yang terus-menerus setiap tahun kita lakukan, yang mungkin tahun ini banyak orang yang kesulitan untuk melaksanakannya, yaitu mudik atau pulang kampung. Ini sebuah tradisi sebenarnya yang menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya selalu merindukan ya, untuk kembali ke fitrah kita, untuk kembali ke asal kita, untuk kembali mengingat masa-masa di mana kita dalam keadaan masih kecil, masih suci, masih bersih, masih bersama-sama dengan orang-orang yang tercinta, dengan orang tua, teman-teman sepermainan dan lain sebagainya. Dan untuk mudik ini, banyak orang yang kemudian selalu mempersiapkannya, bahkan jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan, bahkan sebelum Ramadan tiba, sebelum Idul Fitri tiba, mereka sudah mempersiapkan untuk mudik yang mungkin hanya 2 hari, 3 hari, atau mungkin seminggu. Mereka mempersiapkan begitu luar biasanya. Dan ini sangat baik, karena barangkali kita dengan mempersiapkan itu ingin berbagi kepada orang-orang di kampung, ingin berbagi kepada orang tua, ingin berbagi kepada orang-orang yang kita sayangi. Akan tetapi yang perlu kita ingat, selain mudik kita di bulan suci Ramadan atau di hari raya itu, ada satu mudik, sebut saja itu mudik yang hakiki ya, karena setiap orang pasti akan tiba pada saatnya mudik yang hakiki, yaitu mudik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bahwa kematian adalah mudik kita yang hakiki, bahwa setiap orang akan merasakannya. Maka untuk mudik yang hakiki itu kita harus mempersiapkan diri agar saat kita mudik nanti kita membawa amal-amal soleh dan amal-amal kebaikan yang itu nanti akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kalau mudik kita di dunia, kalau enggak punya bekal mungkin bisa kita menunda. Atau kalau ada larangan dari pemerintah karena seperti sekarang ada COVID-19, kita bisa menundanya. Akan tetapi mudik menghadap Allah, kematian itu tidak pernah bisa kita tunda. Kapanpun dan dimanapun kematian itu bisa datang menjemput kita. Mudik yang hakiki itu harus kita lakukan, siap atau tidak siap. Amal soleh kita banyak atau tidak, kalau sudah tiba masanya, maka kita harus siap menghadapinya. Oleh karena itu, sebelum datang waktu itu, kita harus selalu mempersiapkan kematian kita setiap saat, setiap waktu, agar saat itu tiba kita sudah betul-betul dalam keadaan siap. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang nanti ketika pulang membawa amal-amal soleh dan kita akan selamat. Sehingga Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan diridhoi, masuklah
dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu yang kita inginkan. Karena kita semua sekali lagi akan kembali kepada Allah. Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali dan kamilah yang akan menghisabnya, kata Allah. Mudah-mudahan kita selalu terus-menerus mempersiapkan diri kita agar kita selamat, agar kita masuk surga dan terhindar dari siksa neraka. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.